Italia adalah sebuah negara di Eropa Selatan yang terletak di jantung Mediterania. Negara ini memiliki penduduk sekitar 60 juta jiwa dan ibu kota negaranya adalah Roma. Italia terkenal dengan sejarah dan kebudayaannya yang kaya, termasuk seni, arsitektur, dan masakan. Negara ini juga memiliki sejumlah kota yang terkenal di seluruh dunia, seperti Venesia, Florence, dan Milan. Negara Italia adalah negara yang demokratis dan menjadi anggota Uni Eropa sejak tahun 1957. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Italia, dan mata uang yang digunakan adalah euro. Selain itu, Italia juga memiliki beberapa situs bersejarah yang terkenal di dunia, seperti Colosseum, Menara Pisa, dan Pompei. Negara ini juga terkenal dengan anggur dan olivanya, serta mode dan desain. Italia juga menjadi rumah bagi Gereja Katolik Roma, Vatikan, yang merupakan negara yang terkecil di dunia. Italia memiliki keadaan geografis yang beragam, dari pegunungan di utara hingga pantai dan pulau di selatan. Negara ini juga terkenal dengan mobil-mobil mewah seperti Ferrari, Lamborghini dan Maserati. Secara keseluruhan, Italia adalah negara yang kaya akan sejarah, kebudayaan, seni, dan keindahan alam yang membuatnya menjadi tujuan wisata yang populer bagi wisatawan dari seluruh dunia. Kehidupan masyarakat di Italia sangat beragam tergantung pada wilayah dan kota yang mereka tinggali. Namun, secara umum, masyarakat Italia dikenal sebagai orang yang ramah, sopan, dan santai. Keluarga dan persahabatan sangat penting dalam budaya Italia, dan banyak kegiatan sosial berpusat di sekitar keluarga dan teman-teman. Makanan dan minuman juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Italia, dengan makanan segar dan hidangan lokal menjadi menu utama di restoran dan rumah makan. Italia juga memiliki tradisi dan festival yang unik, seperti Carnevale di Venezia dan Palio di Siena, yang menghadirkan tari, musik, dan kostum yang indah. Negara ini juga terkenal dengan perayaan Natal yang meriah dan tradisi keluarga yang kuat. Pendidikan di Italia mencakup sistem pendidikan yang wajib selama 9 tahun, diikuti dengan 3 tahun sekolah menengah atas. Selain itu, Italia juga memiliki universitas dan institut teknologi yang terkenal di seluruh dunia. Pekerjaan dan perekonomian di Italia beragam, dengan sektor industri, pariwisata, dan mode menjadi kontributor utama. Meskipun Italia mengalami beberapa tantangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, namun banyak orang Italia masih memiliki gaya hidup yang nyaman dan santai. Secara keseluruhan, kehidupan masyarakat di Italia dapat dijelaskan sebagai sosial, santai, dan sangat terikat dengan tradisi dan keluarga. Budaya Italia yang kaya dan variasi geografisnya yang luas membuat negara ini menjadi tempat yang menarik untuk dijelajahi dan dinikmati. Pendapatan rata-rata di Italia bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan lokasi geografis. Menurut data terbaru dari Eurostat, pendapatan rata-rata bulanan di Italia adalah sekitar 1.800 euro atau sekitar 21 juta rupiah per bulan pada tahun 2021. Namun, perlu dicatat bahwa ini hanyalah angka rata-rata dan pendapatan individual bisa jauh lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada jenis pekerjaan, pengalaman kerja, dan lokasi. Kota-kota besar seperti Milan dan Roma cenderung memiliki biaya hidup yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota kecil di pedesaan. Pekerjaan di sektor industri dan teknologi cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi di Italia. Selain itu, sektor pariwisata juga memainkan peran penting dalam ekonomi Italia, sehingga pekerjaan di sektor ini dapat memberikan pendapatan yang stabil. Sistem pajak Italia cukup kompleks dan mempengaruhi pendapatan bersih setiap orang. Namun, meskipun pajak tinggi, Italia menyediakan program kesehatan nasional yang sangat baik dan jaringan transportasi umum yang luas, serta layanan sosial lainnya yang membantu mengurangi beban biaya hidup sehari-hari. Secara keseluruhan, pendapatan di Italia bisa sangat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan lokasi geografis. Namun rata-rata pendapatan bulanan di Italia adalah sekitar 1.800 euro. Kuliner Italia dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu masakan terbaik dan paling terkenal di dunia. Berbagai hidangan Italia terkenal karena kelezatannya dan bahan-bahan alami dan segar yang digunakan dalam memasak antara lain pizza, pasta, risotto, tiramisu dan masih banyak kuliner enak lainnya.
Italia adalah sebuah negara yang menarik dengan sejarah, budaya, dan kuliner yang kaya. Saya harap informasi yang telah saya berikan dapat memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat, pendapatan, dan kuliner di Italia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.